Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kenji Farm Kaligesing. Kita ini jalan-jalan. Ada undangan jalan-jalan merti desa di Desa Pucung Roto. Nah, ini kemarin kan ini kawinan sama Fortuner, terus dikasih kabar kalau sudah keluar anakannya 2 ekor. Jadi kita sekalian jalan-jalan. Ini perdana bukan ya? Perdana enggak? Sudah. Berarti selain ini anaknya Fortuner ada lagi? Nah, sudah ada. Di daerah? Nah, ada di di Kecamatan Purworejo, di dekat kota, tengah-tengah kota mungkin ya. Besok kita kalau acara ke sana sekalian bisa mampir lihat. Putu. Putu anak. Ayo nek dhewe putune. Kamu gereng ora, Bu? Tidak dong, lanjut, Mas. Jadi ternyata sampai sini kita lihat susunya suwek, sing jadi kurang susu. Kesini aja, Bu. Pantesan dari jauh kok bau-bau amis. Bau perengus. Bau perengus. Tapi nggak tahu kenapa ini susunya. Ini sobek ini. Oh iya. Ini. Jadi mungkin ada teman-teman yang bisa kasih info gimana pengobatannya, nanti bisa di klunting-kluntingkan. Tapi kalau sakitnya, maksudnya enggak sakit susu. Ora susu, ming suwek susu. Ming suwek susune. Dadi bocor lewat pinggir ya susune. Dadi ataukah karena anu kena paku mungkin? Salome. Satu untuk rame. Ya, ini kita lihat indukannya. Jadi indukannya ini dulu beli cempe ya, Pak. Cempe anak lamu seto, umur 6 bulan. Ini kita lihat telinganya. Putu ne Pak To berarti ini. Putu Pak To, buto. Putu ne buto. Nah ini sebenarnya indukannya yo the ayu-ayu. Jadi Doro ini, Doro baru keluar ini. Terus kita lihat jantannya, anak jantan ini. Nah, kita lihat pola warnanya oke ya. Padahal indukannya merah, tapi merah. Anaknya enggak merah. Hitam semua. Seperti terus bapak. Kita lihat lipatan nih. Lipatannya luar dalam rapi ya. Duduk, Bu. Simetris ini. Nih, simetris, tebal, lumer. Kalau pasung sudah kelihatan mau bluber. Nah, ini pendek. Ekornya besar, cuma kurang panjang. Besarnya besar. Bulunya calon bulu tebal. Nih, calon driwul. Tulang-tulangannya juga oke. Jadi ini anak Fortuner yang ada di sini. Karena kita lama nggak review, ini sekalian mampir review. Mungkin ini awal kita mau ngonten lagi. Semoga bisa terus lanjut. Setiap alhamdulillah. Hari bisa karena alhamdulillah doa teman-teman 5 jelurah dados lagi lanjut jadi kepala desa. Jadi kita ini sudah free, pikirannya sudah free. Sudah selesai pemilihannya, jadi kita bisa konten setiap hari. Delok Mbah sing wedok, Mbah. Nah, tak nonton wedoke tak bopongke. Tak bopongke. Nah ini kalau yang betina, Pak, anaknya yang bagus yang jantan. Terus yang betina juga pola warnanya oke juga ini. Nah, ini pola warnanya. Tapi telinganya pangkalnya ini masih kurang. Tapi biasanya nanti semakin dewasa pangkal ini semakin tertata. Tapi kalau dilihat pasungannya, ya sudah mulai kelihatan bagus ya. Ming sayangnya susune rusak indukannya, jadi kurang susu. Kalau lain-lainnya kayaknya komplit. Karena ditambah susu formula, susu murni apa formula ya? Formula. Susunannya gede-gede. Jadi komplit. Sepatuan, dekeran, pola warnanya oke. Ming sak kuping. Nah itu komplit. Yang jantannya lebih bagus, komplit, jadi masih bisa
mungkin kalau indukannya tambah satu lagi susunya bisa istimewa gitu. Guys, jadi teman-teman semua, ini aja dulu mungkin permulaan kita setelah selesai pilkades. Jadi kita kontennya ini dulu, mungkin banyak salah dalam perkataan karena lama nggak konten, jadi rodok kagok iki. Yang penting insya Allah besok hari kedua kita konten lagi, walaupun di rumah atau di mana, di rumah sisa-sisa dagangan yang kemarin ditinggal pilkades saya serah kepikiran, karyanya masih ada 4 atau 5 ekor, bisa kita review lagi. Sekian dulu dari Kenji Farm, mohon maaf apabila banyak kata salah, salah kata. Kan suwirang omong-omongan mikir kayak politik. Jadi mohon maaf dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.